Jepang memberikan sanksi baru untuk Rusia. Sebelumnya Jepang telah memberikan sanksi berupa larangan ekspor peralatan kilang dan pembukuan aset 32 pejabat beserta oligarki Rusia dan Belarusia. Sanksi tersebut menyasar pada 20 orang yang berpengaruh di Rusia. Beberapa di antaranya adalah Wakil Kepala Staf Pemerintahan Presiden Vladimir Putin, Wakil Ketua Parlemen Negara Bagian, dan Kepala Republik Chechnya. Tak hanya itu, sanksi pembekuan aset juga berlaku bagi eksekutif perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah seperti Volga Group, Transneft, dan Wagner. Juru bicara Kementerian Keuangan Jepang menambahkan, Jepang turut melarang ekspor peralatan kilang minyak tujuan Rusia dan barang keperluan umum tujuan Belarusia yang dapat digunakan pasukan militer. Jepang tak peduli mereka dimasukkan dalam daftar negara-negara yang dianggap tidak bersahabat terhadap perusahaan dan warga Rusia. Pada Kamis 10 Maret 2022, Jepang mengumumkan pihaknya akan membekukan aset milik 3 bank Belarusia. Pernyataan tersebut muncul tepat beberapa hari setelah negara-negara Uni Eropa setuju untuk memperketat sanksi terhadap Minsk atas dukungannya terhadap invasi ke Ukraina. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.